Salam informasi. Ya, Anda bersama saya di liputan Bukit Kodok. Sore hari ini saya berada di sekitaran Bukit Kodok yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kecamatan Torgamba. Inilah Bukit Kodok yang menyimpan banyak cerita berjuta fenomena. Ya, Anda menyaksikan saat ini terjadi mobil sawit rusak tepat di permukaan tanjakan Bukit Kodok. Inilah yang sangat membahayakan situasi seperti ini. Mari kita saksikan video-videonya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di bawah kaki Bukit Kodok ini terlihat sebuah trailer ya bosku, yang sedang membawa peralatan-peralatan yang cukup berat sepertinya ya bosku ya. Ada dua armada yang sedang menanjaki tanjakan Bukit Kodok ini. Semoga mereka baik-baik saja, tidak ada masalah dalam menanjaki tanjakan Bukit Kodok ini. Tanjakan Bukit Kodok ini dengan beban yang begitu berat sepertinya. Sementara masih juga terlihat di bawah kaki Bukit Kodok itu ada satu unit lagi trailer yang sama. Ternyata mereka sedang kompo ya bos-bosku ya. Ya, terlihat juga mereka membawa mobil ya. Ya, mobil keren ya. Nah, mungkin mau diperbaiki lagi ya. Armada lagi masih di bawah, sedang berusaha menanjaki tanjakan Bukit Kodok ini ya. Ya, alhamdulillah mereka baik-baik saja ya. Mobil cukup tangguh dalam menanjaki tanjakan Bukit Kodok ini. Masih terlihat sebuah truk pusoren yang ingin melintasi tanjakan Bukit Kodok ini.
kami ceritakan di tanjakan Bukit Kodok ini cuaca begitu panas sekali ya bosku ya. Pada pukul 14.15 cuaca begitu panas di tanjakan Bukit Kodok ini. Mungkin yang bisa kami laporkan. Sebuah truk tangki melakukan manuver untuk melakukan menaiki tanjakan Bukit Kodok ini, pemirsa. Mari kita lihat apakah mobil cukup kuat untuk melakukan nanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Ya, melakukan manuver. Rapi, bosku. Woi. Rapi, bosku. Dari Medan, bosku. Akan mampir di rumah makan Binaria nanti ya, bosku. Ya, saat ini tanjakan Bukit Kodok ramai sekali dipadati kendaraan. Chandra bosku, nanti dia akan berhenti di Bagan Batu. Chandra bosku,
Terima kasih semua teman-temanku semua dimanapun kalian berada yang telah menonton siaran di sekitaran Bukit Kodok ini, khususnya di channel Liputan Bukit Kodok ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe agar saya lebih bertambah semangat lagi untuk memberikan video-video yang lebih spektakuler lagi. Salam informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.